Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Moto G5S Plus iaitu peranti kemas kini daripada Moto G5 Plus sebelum ini. Ia hadir dengan spesifikasi yang hampir sama seperti kehadiran chip Snapdragon 625, memori 4GB RAM namun ditingkatkan dengan saiz skrin 5.5 inci dan keupayaan dual kamera. Dari segi rekaannya, ia didatangkan dengan binaan logam yang mana keseluruhan besarnya dipengaruhi daripada rekaan siri Moto Z. Kesemua butang fizikal seperti butang volume ditempatkan pada bahagian kanan sementara slot SIM ditempatkan pada bahagian kiri. Slot SIM ini membawakan binaan berasaskan dual SIM hybrid dengan menawarkan sokongan micro SD pada slot SIM kedua. Di bahagian atas peranti tidak menempatkan IR blaster seperti peranti Xiaomi Mi A1 tetapi masih mengekalkan sambungan earphone jack 3.5mm pada bahagian atas ini. Agak sedikit kecewa kerana ia masih menyokong sambungan micro USB berbanding USB-C yang mana agak sedikit ketinggalan untuk sebuah peranti tahun 2017. Bersebelahan dengan sambungan micro USB ini, turut menempatkan speaker berasaskan mono dengan kelantangan audio yang agak lantang untuk pendengaran di dalam bilik. Moto G5S Plus didatangkan dengan skrin IPS LCD pada resolusi Full HD namun ditingkatkan dengan saiz 5.5 inci. Menariknya, paparan ini memaparkan warna yang sangat vivid seolah-olah melihat kualiti skrin dari peranti kelas atasan. Di bahagian bawah skrin ini turut membawakan butang home kapasitif bersama pengimbas setiap jari yang mana mampu memberi tindak balas menyakunci peranti dengan pantas. Dari segi sistem operasi, Moto G5S Plus telah menjalankan Android 7.1 Nougat bersama sedikit pengoptimasian yang telah dilakukan Motorola melalui Moto Experience. Seperti Moto G5 Plus, ia turut membawakan aplikasi Moto dengan memberikan pengguna mengaktifkan beberapa gesture seperti membuat isyarat twist untuk membuka kamera atau membuat chop sebanyak 2 kali untuk membuka torchlight. Ia juga menawarkan fungsi Moto Display bagi memudahkan anda melihat jam dan notifikasi ringkas dengan hanya menggerakkan peranti. Dengan kehadiran chip Snapdragon 625, peranti ini mampu memberikan prestasi harian yang lancar, terutama ketika membuka dan membuat pertukaran aplikasi. Memainkan permainan terkini juga tidak memberi sebarang isu lag maupun hiccup dengan bacaan frame rate yang konsisten. Moto G5S Plus telah membawa sistem dual kamera 13MP f2.0 bagi membolehkan ia membuat penggambaran bokeh dengan kesan blur di bahagian belakang. Prestasi kamera ini dilihat menawarkan penggambaran yang terang untuk harian di samping mampu memberikan keperincian imej yang tajam pada kebanyakan situasi penggambaran. Namun untuk penggambaran dengan kesan bokeh, kualitinya tidak sebaik Mi A1 maupun Nova 2i dengan penghasilan bokeh yang kurang kemas pada bahagian sisi objek. Menariknya pada fungsi bokeh ini, ia membolehkan pengguna menukar kedudukan dan kekuatan blur selain mampu menukar background di bahagian belakang objek secara pantas. Untuk kamera hadapannya pula, ia telah ditingkatkan kepada kamera 8MP namun kualitinya agak soft dengan penghasilan warna yang lebih ke arah kemerahan. Dari segi rakaman video, ia mampu memberikan rakaman yang sangat baik dan stabil yang mana banyak dibantu melalui penggunaan Electronic Image Stabilization EIS. Kapasiti bateri masih dikekalkan dengan 3000mAh seperti G5 Plus namun dengan saiz skrin yang lebih besar, ia mampu memberikan bacaan skrin on time sekitar 6 jam. Ia juga menyokong fungsi pengecasan pantas melalui pengecas turbo power yang dibekalkan dengan masa pengecasan hanya 1 jam 41 minit. Untuk harga RM999, Moto G5S Plus telah memberikan penawaran yang cemerlang dari segi keseluruhan aspek seperti binaan yang premium, skrin dan kamera yang terang dan prestasi harian yang pantas. Penggambaran bokehnya mungkin tidak sebaik Mi A1, selfienya mungkin tidak sebaik Nova 2i tetapi ia membawakan masa pengecasan yang lebih pantas, skrin yang lebih terang dan binaan yang lebih premium apabila dibandingkan dengan peranti sekelasnya. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Moto G5S Plus pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.